How how sobat Topes, dengan Tatang di sini. Seiring perkembangan game-game online saat ini seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire menjadikan headset bagian-bagian terpenting dari sebuah permainan. Bahkan saat ini telah banyak produsen-produsen perangkat gamers mengeluarkan produk headset gaming. Dengan banyaknya produk-produk headset gaming dan embel-embel gaming membuat kita para pengguna kebingungan nih. Berharap dengan membeli headset tersebut mendapatkan hasil suara yang jernih dan bagus. Malah sebaliknya suara yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagi kalian yang sedang mencari headset gaming, dan ini dia rekomendasi 7 headset gaming yang wajib para gamers miliki. Namun sebelum dilanjut pada pembahasan, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Dan klik juga tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan updatean video di channel ini sob. HyperX Cloud Alpha. HyperX Cloud Alpha telah meraih penghargaan dalam hal kenyamanan dengan bantalan telinga yang lembut membuat pengguna nyaman ketika memakainya nih sob. Ditambah headset ini memiliki mikrofon peredam sehingga suara pengguna ketika berkomunikasi menggunakan mikrofon ini akan terdengar jelas dan tidak terganggu apapun. Sebagai konektivitas, headset ini menggunakan kabel jack 3,5 mm. Meski headset ini menggunakan kabel, headset ini tetap memperhatikan fleksibilitas dengan membuat kabel jack dan mikrofon dapat dilepas. Jadi tenang aja sob, headset ini akan tetap aman dan nyaman ketika disimpan di dalam tas atau juga dibawa berpergian. Nah untuk soal harga, headset ini dijual sekitar 1 juta rupiah. Corsair HS70 Pro. Corsair adalah salah satu produsen komponen PC dan perangkat gaming, salah satunya adalah headset. Salah satu produk headset buatan Corsair adalah HS70 Pro, di mana headset ini didesain untuk kenyamanan pengguna dalam melakukan aktivitas bermain game dan musik. Corsair HS70 Pro ini sudah didukung konektivitas nirkabel 2,4 GHz, di mana tidak memerlukan kabel lagi untuk menyambungkan ke headset dengan perangkat PC atau lainnya. Corsair HS70 Pro juga sudah mempunyai fitur 7.1 surround sound yang sangat dicari oleh para gamers dalam bermain game. Fitur ini memberikan kejelasan suara sekecil apapun dalam sebuah game. Sennheiser GSP350. Nama Sennheiser mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar audio. Sennheiser juga tidak mau ketinggalan nih sob untuk menyambut pasar gaming. Salah satunya dengan produk yaitu Sennheiser GSP350. Dalam hal suara yang dihasilkan, Sennheiser GSP350 ini juga sudah menyematkan 7.1 surround sound dan mikrofon yang dapat meminimalkan kebisingan sehingga headset ini sangat pas sekali digunakan untuk bermain game. Pantas saja jika headset ini menjadi salah satu headset gaming terbaik nih sob. Nah untuk soal harga, GSP350 ini dijual sekitar Rp1.500.000. SteelSeries Artist 7. Headset gaming terbaik satu ini adalah salah satu produk dari perusahaan SteelSeries, di mana perusahaan ini sudah puluhan tahun menyediakan perangkat gamers. Salah satunya adalah headset. Jadi para pengguna gamer sekalipun tidak perlu ragu lagi akan kualitasnya. Walaupun termasuk dalam headset gaming, headset ini tidak melupakan para penikmat musik. Headset ini bahkan sangat nyaman digunakan untuk mendengarkan musik karena memiliki keseimbangan suara yang sangat baik dengan banyaknya fitur-fitur yang ada di dalamnya. SteelSeries Artist 7 ini siap untuk menemani pengalaman bermain game dan mendengarkan musik kalian nih sob. Untuk soal harga,
headset ini dijual cukup mahal nih sob, yakni 2 juta rupiah. SteelSeries Artist Pro. Seperti halnya headset gaming terbaik dari SteelSeries yaitu Artist 7, SteelSeries Artist Pro mempunyai tali perco untuk memudahkan headset menyesuaikan dengan bentuk kepala pengguna. Headset ini juga menggunakan DTS, Surround Sound XP2.0 untuk memberikan hasil suara yang sangat baik. Untuk konektivitas headset ini menggunakan kabel jack 3,5 mm untuk menghubungkan dengan perangkat PC, PlayStation, dan lain sebagainya. Nah, untuk soal harga nih sob, headset ini dijual sekitar Rp2.300.000. Razer Neri Ultimate. Headset ini diproduksi dari perusahaan ternama yang didirikan pada tahun 2005 yaitu bernama Razer. Perusahaan Razer sendiri adalah produsen perangkat keras gaming global. Headset Razer Neri Ultimate ini sudah dilengkapi dengan teknologi HyperSense yang membuat pengguna merasa aksi di dalam game yang dimainkannya di HX Spatial Audio, yang dapat meningkatkan stereo dan suara sekitarnya dalam sebuah bentuk hiburan. Untuk soal harga, headset yang satu ini dijual sekitar Rp3 juta sob. Razer Tracer Ultimate. Razer Tracer Ultimate adalah salah satu produk headset dari perusahaan Razer. Headset ini memang lebih dikhususkan dalam bermain game karena tidak mendukung port jack 3.5 mm. Untuk konektivitas semuanya bergantung pada nirkabel sob. Razer sendiri mengungkapkan dalam website resminya, koneksi nirkabel dalam perangkat ini bebas lag dan dapat digunakan pada jarak maksimal 40 feet atau sekitar 12 meter sesuai yang diharapkan pada headset gaming terbaik satu ini. Untuk ketahanan baterai, headset Razer Tracer Ultimate dapat bertahan selama 16 jam dalam pemakaian terus-menerus nih sob. Nah, untuk soal harga, Razer Tracer Ultimate ini dijual sekitar Rp3.400.000. Setelah kalian melihat daftar 7 headset gaming terbaik, kita jadi lebih mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada dan diperlukan oleh headset gaming untuk menunjang para pengguna khususnya para gamers. Mulai dari desain, fitur-fitur yang ada di dalamnya, konektivitas, dan juga bahannya sob. Semua itu sangat berpengaruh pada kualitas dan performa kenyamanan headset tersebut saat digunakan. Jadi dengan banyaknya headset-headset di luar sana dengan embel-embel gaming, kita tidak perlu lagi takut untuk membelinya karena kita sudah mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan headset gaming.